teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya. Terima kasih. Selamat menonton. Happy enjoy. Neng, jago kali aku naik sepeda. Neng, itu kejadian raya. Neng, aku lah jagonya naik sepeda. Aku pernah juara loh naik sepeda. Neng. Semuanya pada ikutan dong, jangan pada bengong aja di situ. Ayo, neng. Pelan-pelan dong, Yuta, kamu gimana sih? Iya, makanya kamu juga harus lancar dong naik sepeda kayak aku nih. Naik sepeda itu harus barbar biar keren kayak aku. Aku nanti ngeliat nih. Oh, jago kali, aduh. Barbar kali lah aku membawa sepeda nih. Guys, gimana penampilan aku hari ini? Ganteng kan? Aku baju baru loh. Iya, Yuta, hari ini kamu ganteng banget. Baju kamu bagus banget, keren deh kamu hari ini. Is, Yuta kepedean banget sih. Bajunya jelek, aku gak suka. Iya, Yuta, hari ini kamu keren banget. Bajumu bagus banget loh. Pasti bajumu mahal kan? Tapi tiap hari kamu juga ganteng kok. Baju ini tuh harganya mahal banget loh. Kata mama aku harganya 5 juta. Mahal banget kan? Ini tuh bajunya dibuat dengan teliti. Belinya aku di butik yang mahal itu loh. Keren banget kan? Is, Yuta sombong banget sih pakai sebut harga segala lagi. Iya sih, baju kamu memang keren, tapi lebih keren bajuku. Kemarin aku juga dibeliin loh sama mama aku. Harganya itu kata mama aku 8 juta. Bajunya bagus banget, tapi aku gak sombong kayak kamu. Is, Nindi sirik banget sih. Pasti kamu iri banget ya sama Yuta pakai baju baru. Gak bisa ya lihat temannya bahagia. Ingat ya, iri tanda tidak mampu. Is, jangan salah paham ya. Siapa juga yang iri? Aku cuman bilang kalau Yuta itu pamer baju baru. Aku juga kemarin dibeliin, tapi aku gak pamer tuh kayak Yuta. Aku juga mampu tahu, buktinya aku juga beli baju mahal. Udah, jangan pada berantem. Cowok ganteng memang selalu diperebutkan. Udah deh berantemnya deh. Aku bosan tahu dengar kalian berdebat. Itu tuh, lihat tuh sepeda aku. Aku punya sepeda baru. Sepedanya itu warna ungu, cantik banget. Lebih mahal loh daripada bajunya Yuta. Harganya itu kata ayah aku sih 100 juta. Bagus banget kan sepeda aku, mahal banget sepeda Sultan. Wah, kamu punya sepeda baru ya, Cika? Wah, selamat ya. Tapi ngomong-ngomong, sepeda kamu kok kayak sepeda janda ya warna ungu. jangan marah. Jangan pada ketawain sepeda aku tahu. Emangnya kamu mampu beli? Ini tuh harganya mahal loh, 100 juta. Kalian tahu kan 100 juta itu berapa? Kalian mampu nggak beli? Ini tuh limited edition banget sepeda aku. Astaga, OMG, oh baby hello, 100 juta, mahal kali sepeda kau. Aku juga punya sepeda tapi nggak sampai 100 juta. Waduh, mahal kali sepedamu, astaga. OMG, mahal banget sih sepeda kamu. Itu beli mobil atau beli sepeda, mahal kali.
Ih, mahal banget sih sepedanya, padahal sepedanya jelek kayak janda kuliah. Ih, jelek banget sih sepedanya. Is, bacot banget sih kamu Nindi. Emangnya kamu punya sepeda? Gak usah deh kamu hina-hina sepeda aku. Kamu gak punya sepeda, belagu banget. Emangnya kamu mampu beli sepeda kayak sepeda aku? Dasar. Gah, aku terkejut. Masa Nindi gak punya sepeda sih? Wow, orang dia orang kaya tapi gak punya sepeda. Is, kenapa kamu gak punya sepeda sih Nindi? Kamu gak dibeliin ya? Is, emang Nindi gak punya sepeda. Karena dia itu disayang banget sama mamanya. Dia gak dibiarin pergi keliuran gara-gara naik sepeda. Makanya dia belum punya sepeda. Iya nih, kenapa sih kalian pada bilangin aku gak dibeliin sepeda sama mama aku? Emangnya kenapa kalau aku gak punya sepeda? Aku tuh gak dibeliin karena aku gak dibiarin pergi keluyuran naik sepeda. Kalian jahat banget sih bilangin aku gak dibeliin. Kita kan semua temenan. Kita gak boleh berantem loh. Sesama teman kita harus saling menyayangi, gak boleh berantem. Kita kan semuanya sahabatan tahu. Iya bener tuh kata Yuta, kita gak boleh berantem tahu. Wah bagus banget, ada toko sepeda yang baru buka. Wah diskon-diskon lagi. Wah bagus banget nih untuk Nindi, harganya juga murah-murah banget. Eh mak, ada toko sepeda yang baru buka nih mak, harganya juga murah-murah loh mak. Kan mama mau beliin Nindi sepeda, gimana kalau mama beliin aja di toko sepeda yang baru buka ini? Iya, ih kebetulan banget mama lagi cari-cari toko sepeda yang lagi diskon supaya harganya ya lebih murah, supaya lebih hemat juga. Emangnya itu lokasinya ada di mana sih? Deket kok mak, ada di depan sana, di depan jalan raya. Lokasinya juga bagus banget mak, harganya murah, sepedanya juga ya bagus-bagus banget mak. Gimana kalau aku langsung aja ke toko sepeda temenin Nindi beli sepeda baru? Ya udah deh, ini uang nih, temenin adik kamu ya beli sepeda. Ingat ya pesan mama, kalau kamu beli sepeda, pilih yang teliti, yang ada bannya, yang ada setirnya, yang ada tempat duduknya, sama harganya yang diskon supaya lebih hemat. Oke, siap mak. Halo Mbak, selamat datang di toko sepeda. Di sini ada macam-macam sepeda. Ada sepeda nenek-nenek, ada sepeda kakek-kakek, ada sepeda mama, ada sepeda bapak-bapak, ada sepeda anak-anak dan lain-lain. Jadi Mbak mau cari sepeda apa? Oh gini mas, aku mau cari sepeda untuk anak-anak yang umur 6 tahun, ada nggak ya? Adalah, masa enggak? Pilih aja Nindi, kamu mau sepeda apa? Pilih aja, itu di sana cantik banget tuh, ada warna pink. Mungkin kamu mau warna pink, kan kamu suka warna pink. Yang itu di sana kak, yang ada keranjangnya warna pink kak, itu kak. Oh iya, itu warnanya bagus. Ya udah ya, kita beli yang itu. Yeay, sepeda baru. Makasih ya kak, sepedanya cantik banget. Yaudah Nindi, kita naik sepeda bareng ya, ayo. Yeay, seru kali main sepeda bareng. Yuk, kamu hati-hati ya bawa sepedanya. Jangan balap-balap.